Selamat kepada salah satu pemenang giveaway karena sudah komen di videoku sebelumnya, aku akan tambahkan followers Instagramnya. Nah, jumlah followersnya 752, kita refresh. Sudah bertambah ya. Oke, bertambah lagi menjadi 1083 followers. Buat kalian yang mau, langsung aja komen di bawah ya. Assalamualaikum teman-teman, Kutbin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa di video ini aku akan berbagi cara untuk menambahkan followers Instagram kalian nih. Dan di sini caranya beneran aman 100% ya. Kalian gak butuh password Instagram sama sekali, hanya butuh username Instagram aja. Nah, kalian penasaran kan dan pengen tentunya followers Instagram kalian terus bertambah setiap hari? Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita buka dulu Instagram dari salah satu pemenang giveaway. Nah, di sini ada satna_876. Jumlah followersnya 752. Tidak ada lagi penambahan ya. Akun Instagramnya tidak di private atau tidak digembok, sehingga aku bisa untuk nambahin followers Instagramnya. Jadi, pastikan akun Instagram kalian bersifat publik ya. Oke, selanjutnya kalian bisa keluar dari Instagram dan menuju ke penelusuran Google. Di sini aku pakai Google Chrome ya. Kalian bisa pakai penelusuran Google apa aja. Oke, sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku ingatkan lagi, kalau kalian mau ikutan giveaway, kalian bisa cek syarat dan ketentuan giveaway-nya di kolom deskripsi. Dan cara untuk nambahin followers-nya di sini aman banget ya, kalian nggak butuh password Instagram ataupun akun tumbal, jadi kalian hanya butuh username Instagram aja. Oke, langsung aja, untuk nama situsnya, kalian bisa ketik seperti ini ya, smmcrew.com. Nah, ini ya nama situsnya teman-teman. Aku juga akan sertakan linknya di kolom deskripsi untuk mempermudah kalian. Jadi nanti kalian tinggal klik aja. Oke, kita buka situsnya dan tampilannya seperti ini ya. Di sini kalian bisa menambahkan followers Instagram, like Instagram, bahkan layanan sosial media lainnya ya. Nah, pertama kita harus daftar. Kita klik daftar terlebih dahulu. Oke, untuk mendaftar, kita harus mengisi beberapa form, diantaranya ada email aktif, nama lengkap, nama pengguna, dan juga kata sandi. Eits, tapi nama pengguna dan juga kata sandinya, di sini bukan nama pengguna ataupun kata sandi Instagram kalian ya. Jadi di sini kalian buat baru nama pengguna dan juga kata sandinya, untuk nantinya kalian gunakan saat kalian hendak login atau masuk ke situs ini ke depannya. Jadi beneran aman ya. Nah, jika sudah kalian lengkapi, kalian bisa centang kotak saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan, lalu klik daftar. Next, setelah berhasil mendaftar, kalian tinggal masukin aja nama pengguna dan juga kata sandi di sini yang barusan kalian buat ya saat mendaftar tadi, jadi bukan nama pengguna ataupun kata sandi Instagram kalian. Kalau udah, kalian bisa centang kotak tetap masuk selama 30 hari dan klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, langkah pertama itu kalian harus mengisi saldo terlebih dahulu. Nah, di sini karena aku masih belum punya saldo, masih nol ya. Oke, aku akan isi saldo. Caranya, kalian bisa pergi aja ke garis 3, lalu klik deposit dan klik deposit atau isi saldo. Nah, di sini ada manual deposit dan juga otomatis deposit. Untuk yang manual ada GoPay, Dana, OVO, dan bagi pulsa Telkomsel. Untuk yang otomatis ada bagi pulsa Telkomsel dan Bank BCA. Aku akan pilih yang Bank BCA karena ini bonus 5% ya. Next, untuk minimal depositnya ada 10.000 dan kalian tinggal isi aja jumlah yang hendak kalian tambahkan saldonya. Di sini aku akan isi 20.000, maka saldo yang didapat 21.000. Oke, langsung aja kita klik submit. Dan sampai di sini masih belum selesai, kita masih harus mentransfer ke nomor rekening BCA yang muncul. Nah, ini ada nomor rekening BCA atas nama Yudi Prasetyo. Nah, ini dia. Selanjutnya ini penting banget nih teman-teman, kalian harus mentransfer sesuai dengan jumlah atau nominal yang muncul. Nah, ini aku harus mentransfer sebesar Rp20.302. Jadi, 3 digit angka di belakang koma ini harus disertakan saat mentransfer. Nanti kalau kalian menggunakan metode ini, kalian juga akan mendapatkan 3 digit angka acak lainnya. Intinya, kalian harus transfer sesuai dengan jumlah dan nominal yang muncul ya. Oke, aku akan lakukan transfer terlebih dahulu ya. Nah, ini aku sudah selesai mentransfer dan saldoku sudah bertambah. Terus gimana nih cara order followersnya? Gampang banget. Kalian bisa pergi ke garis 3, lalu klik pesanan dan klik pesan baru. Nah, di sini kalian bisa pilih kategori dan juga layanannya ya. Di sini kategorinya banyak banget loh teman-teman. Selain ada Instagram, di sini juga ada YouTube, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Terus di sini juga ada Instagram Reels loh. Ya, fitur terbarunya Instagram. Jadi kalian bisa pilih kalau kalian pengen beli di sini. Nah, aku akan pilih yang Instagram followers bergaransi yang ini ya. Next, kita pilih layanannya. Ini layanannya banyak banget, teman-teman. Pokoknya kalian bebas pilih yang mana aja, kalian mau yang mana. Nah, aku akan pilih yang ini ya.
Instagram followers 70KAR7. Oke, kalian bisa baca deskripsi layanannya terlebih dahulu. Terus di sini minimal pesanannya 10, maksimal pesanannya 15.000 followers, banyak banget. Dan harga per 1.000 followersnya cuma 35 ribuan aja, teman-teman. Untuk kualitas followers Instagram yang bergaransi. Artinya, kalau misalnya followersnya itu turun, masih dalam masa garansi, itu otomatis akan ditambahkan kembali alias direfill kembali ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Next, di kolom target, kalian tinggal masukin username Instagram asli kalian tanpa ad. Lalu, kalian tinggal masukin jumlahnya. Di sini aku akan tambahkan 500 followers. Nah, ini total harganya cuma 17 ribuan aja, teman-teman. Murah banget kan? Di mana lagi kalian mendapatkan followers Instagram bergaransi murah abis ya, selain di SMM Crew ini. Langsung aja kita pesan followersnya, kita klik submit. Nah, ini pesananku sudah selesai dibuat. Kita tinggal tunggu aja sampai followersnya masuk dan bertambah. Nah, terus ini aku masih punya sisa saldo nih. Kalian mau langsung aja komen di bawah ya. Oke, kalian juga bisa cek status pesanan kalian ya, riwayat pesanan kalian. Nah, kalian bisa pergi aja ke garis 3, lalu klik pesanan, lalu klik riwayat pesanan. Di sini kalian bisa cek nih statusnya, apakah pending ataukah sukses, seperti itu. Nah, ini real ya, aku tambahkan ke salah satu pemenang giveaway jumlahnya 500 followers. Next, kalau misalnya followersnya nggak masuk-masuk atau deposit saldo yang nggak masuk-masuk, gimana kak? Gampang banget, kalian tinggal buat tiket aja. Caranya pergi ke garis 3, lalu klik tiket bantuan dan klik kirim tiket. Nah, di sini kalian bisa isi aja subjeknya sesuai dengan permasalahan kalian. Apakah masalah pesanan ataukah masalah deposit? Pokoknya kalian sesuaikan aja. Untuk tipenya juga kalian sesuaikan. Dan untuk isi pesannya juga kalian tinggal isi aja pesan apa yang hendak kalian sampaikan. Jangan lupa kalian sertakan dengan ID pesanan jika berkaitan dengan pesanan, dan ID deposit juga berkaitan dengan deposit, seperti itu ya. Lalu kalian klik submit, nanti akan ada admin yang membantu. Atau untuk lebih mudahnya, kalian bisa chat aja adminnya langsung, nomornya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita cek aja ya, apakah followersnya sudah bertambah atau belum. Nah, ini kita refresh. Oke, sudah bertambah ya teman-teman. Nah, bertambah lagi. Pokoknya beneran terjamin kualitasnya, dan juga ini cepet banget, instan banget followersnya masuk, real bertambah juga. Kalian wajib banget order followers di SMM Crew ini ya. Selain harganya murah banget, ini juga udah terpercaya, dan aku emang udah langganan banget nih untuk order followers di sini. Oke, mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.